Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita juga akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau. Langsung kita jawab di dalam video ini. Nah Om, kenapa Om tidak mau panen usia di bawah 30 hari? Kenapa harus 30 hari ke atas? Nah jawabannya kami sudah biasa Sobat Kicau Mania, ya kita panen ketika anakan murai batu ini sudah mandiri seperti hadapan kita ini, walaupun kelihatannya masih manja. Nah sambil kita menunggu telur yang diglodok itu menetas lagi, artinya dia punya adik ya. Jadi adiknya menetas lagi diglodok, baru kita panen kakaknya ini. Nah seperti itu sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu. Nah jadi Sobat Kicau Mania, ini langkah yang kami ambil tidak salah Sobat Kicau Mania, karena kita melihat ya kalau untuk lolo indukan murni ya seperti ini. Nah lolo indukan murni itu kakaknya belum dipanen, adiknya sudah menetas lagi. Ketika sudah menetas umur 1-3 hari barulah kakaknya ini kita panen. Nah di video ini akan kita berikan tips ya Sobat Kicau Mania, tapi tidak harus dicontoh ya. Ini balik lagi ke keyakinan masing-masing kalau kita dalam sistem beternak murai batu, terutama di lolo indukan. Jadi sistem panen ini beda-beda tergantung selera. Kami misalnya kalau selera usia 20 ya kami panen, usia 25 kami panen. Namun akhir-akhir ini banyak pesanan usia 35 hari. Nah ada juga yang panen itu kami di usia 60 hari, artinya lolo induk sampai 2 bulan. Nah terkadang juga kita tergantung pesanan, kalau pelanggan kita sabar sudah transfer duluan, nah kita harap mereka bisa menunggu sampai 60 hari. Nah kalau mereka minta 60 hari. Nah jadi tipsnya di sini Sobat Kicau Mania, yang pertama ya kita atur pola makan tuh seimbang, tidak berlebihan. Umpamanya kroto jangkrik itu tidak boleh berlebihan. Pagi-pagi itu kita berikan kroto itu bisa sampai 1 sendok saja, kemudian siang hari bisa 1 sendok lagi. Nah pada saat usia seperti ini makanannya boleh jangkrik saja, sampai adiknya menetas di glodo baru kita berikan kroto setengah sendok teh. Nah kalau tadi 1 sendok teh, nah ini kita berikan setengah sendok teh, tujuannya benar-benar untuk dilolo ke adiknya. Nah setelah menetas langsung kita masuk ke kandang, kita panen seperti ini. Nah sebenarnya Sobat Kicau Mania, untuk di kota kami, di kota Bengkulu ini terutama ya, tidak banyak yang ternak sistem lolo induk seperti ini ya. Rata-rata kebanyakan itu lolo tangan. Nah ada juga yang teman-teman kita di kota Bengkulu ya sudah biasa lolo tangan bertahun-tahun, sekarang mau belajar lolo indukan. Nah itu belajar ke kami, dia melihat langsung ke kandang sistemnya seperti apa, pola makannya seperti apa. Nah mereka mengerti bahwa pola makannya berbeda, trik panennya pun sudah berbeda ya kelihatan. Nah kalau biasanya lolo tangan mereka panen di usia 7 hari, di lolo indukan kita panen itu usia 20 hari ke atas, 25-30 hari ke atas. Nah jadi mereka ini, ada juga teman-teman kita baru ingin belajar ternak sistem lolo induk seperti yang kami lakukan. Nah di video kami yang lama sudah kita jelaskan apa saja keuntungan dari sistem lolo induk ini Sobat Kicau Mania. Apabila kita membagi waktu keseharian kita, umpamanya kita sibuk kerja, kemudian kita sibuk ingin jalan-jalan, nah kelebihannya apa, kemudian kelebihan untuk pelanggan apa, itu kalian bisa cari di video playlist kami ya, judulnya 5 kelebihan sistem lolo indukan. Kalian bisa cari, kalian bisa temukan sendiri videonya.
Nah, untuk video-video pasang ring seperti yang kami lakukan di hadapan kalian ini ya kan, itu ada di playlist temanya pasang ring. Banyak itu videonya, ada ratusan sobat kicauan. Kalian bisa lihat bagaimana cara kami memasang ring di berbagai usia, tidak monoton. Artinya kalau usia 20 besoknya kita mau panen kita pasang ring, usia 30, kadang-kadang usia 35 bahkan 40 hari ke atas. Ada juga yang kita pasang ring sejak dalam glodok sampai dia turun glodok. Ada juga yang baru turun glodok, rata-rata kita pasang ring. Nah, kali ini berbeda sobat kicau mania. Kita pasang ring ketika sesudah panen. Sesudah panen di usia seperti ini, usia 33 hari dan 34 hari. Apakah masih bisa pasang ring sedangkan ringnya ukurannya sangat sempit dan kecil? Nah, jadi kalian bisa simak di video ini sobat kicau mania, ada triknya dalam memasangkan ring walaupun ring itu kurang kecil. Yang pertama-tama kita siapkan di sana itu adalah minyak sayur yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu silakan kalian pakai, kalian oleskan ke kaki anakan murai batu. Nah, ini sambil diurut ya sobat kicau mania, kakinya itu dilemesin. Jadi kalau kakinya itu agak sedikit keras ya kita urut sedikit ya. Nah, tujuannya agar anakan murai batu ini sedikit rileks ketika kita memegang kakinya untuk memasangkan ring. Juga kita meluruskan jari-jari yang di depan itu ya kan. Ketiga jari yang di depan itu harus lurus kalau posisi kami memasang ring, apalagi di usia seperti ini. Nah, usia seperti ini memang butuh ketelitian. Selain jarinya harus lurus ya, kita menekukkan jangkir belakang seperti ini juga harus tepat, sama rata, sama lurus. Jadi tidak ada namanya itu sedikit kita memegang sedikit goyang. Nah, itu bisa bahaya sobat kicauannya. Benar-benar kita megangnya itu harus benar-benar pas, benar-benar ngepres kalau bahasa kita itu. Dan kita putar-putar kalau untuk ringnya itu, tidak bisa langsung kita dorong. Nah, itu sangat bahaya sekali sobat kicauan. Kita putar seperti ini, seperti memutar mor. Jadi perlahan. Bisa juga sambil dioles sama minyak sayur tadi sobat kicauan ya, untuk melicinkan di bagian kakinya. Nah, jadi kalau kalian ragu, kalian bisa pakai teman kalian ya, minta bantuan. Nah, kalau kami sudah biasa, sudah profesional memasangkan ring seperti ini ketika panen. Nah, oke, lanjut yang kedua sobat kicauan. Yang tadi sudah selesai kita pasang ring, sudah kita pindahkan, sudah kita amankan ke sangkar yang lain. Selanjutnya kita ambil yang kedua. Nah, ini tekniknya sobat kicauan, kalau kalian menangkap anakan murai batu ya haruslah dengan lembut, jangan dengan kasar. Jadi kalau kita menangkap itu boleh perlahan ya, perlahan tapi pasti. Jangan sampai kita itu menggenggamnya terlalu kencang. Jadi dia ini bisa sakit sobat kicau mania, apalagi sesudah panen. Tentu saja kalau panen seperti yang kalian lihat di kandang tadi ya kan, gerabakan, numbur sana numbur sini ya, terjadi benturan. Kadang-kadang kepalanya luka atau di ujung parunya ini luka. Nah, itu membuatnya sedikit stres sobat kicau mania. Jadi harus rileks. Nah, memegangnya pun harus rileks seperti ini, seperti yang kami lakukan. Walaupun sesudah panen ya kita bisa memasangkan ring, jangan takut mereka ini stres. Yang penting kita memegangnya dengan tenang. Jadi tidak ada keraguan dalam memasangkan ring. Benar-benar fokus, terutama untuk tangan kanan kita itu ya, memegangnya itu mengunci jarinya itu harus pas. Jadi kita tekuk bagian kakinya itu, jarinya pun juga posisi lurus, baru kita masukkan ring. Kemudian kita putar ring itu sambil jangkir belakang itu kita luruskan, kita tekuk ke belakang posisi benar-benar lurus, sehingga memudahkan kita untuk memasukkan ringnya.
Nah, ini kebetulan sobat kicauannya kakinya agak besar ya. Ukurannya ini big jumbo anakan murai batu ini. Jadi kita melihatnya agak sedikit kesulitan mungkin nanti untuk memasangkan ring. Namun ada teknik. Nah, ini yang inti di sini sobat kicauannya dalam memasangkan ring. Untuk kaki yang ukuran besar seperti ini benar-benar harus tepat sobat kicauannya. Kita harus menekuknya dengan benar. Untuk jangkir belakang itu terutama harus tekukannya benar sama lurus. Nah, jadi kalian bisa perhatikan cara kami memasangkan ring. Nah, pertama-tama kita tetap masukkan melalui jari depan. Dan jangan sampai jari depan itu menjadi bengkok. Nah, jadi harus lurus posisinya itu sobat kicauannya. Jadi bahasanya itu kita harus melihat dia terlebih dahulu lurus jarinya itu rileks untuk di bagian jari depan. Nah, ketika kita mendorong ring itu posisinya pun tidak ada perlawanan. Jadi memang harus kita memperhatikan geraknya. Umpamanya dia ngelawan, maka kita stop dulu, kita berhenti dulu. Kemudian kita gerak-gerakkan lagi kakinya sehingga dia rileks, baru kita dorong lagi perlahan. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, sambil kita putar-putar ring ini seperti memutar mor. Nah, apabila kalian tidak melakukan seperti yang kami lakukan ini, maka terjadilah hal fatal. Otomatis bisa luka kalau sembarangan kita langsung memaksakan untuk mendorong atau memutarkan ring ini sampai dia benar-benar masuk. Nah, jadi kalian bisa lihat sobat kicauannya ini ukurannya sangat sempit ya kan, karena kakinya memang besar. Nah, jadi kami ulangi lagi sobat kicauannya, apabila kalian panen seperti yang kami lakukan ini dan menemukan trotolan seperti ini ukurannya big jumbo, otomatis kakinya juga besar. Cara memasangkan ringnya seperti ini ya, satu per satu. Jadi misalnya kalau kalian mendorong kemudian kalian sambil putar, nah itu satu per satu namanya. Jangan kalian dorong terus baru kalian putar. Jadi cara memasangkan ring, kalian dorong sedikit kemudian kalian putar, dorong lagi sambil diputar, nah itu satu persatu namanya, sampai dia ini perlahan masuk dan benar-benar sudah terpasang dengan sempurna dan tidak ada yang luka. Itu yang penting sobat kicauannya, tidak ada yang bengkak baik di bagian kaki maupun di jarinya pun aman. Jadi dia tidak mengangkat kaki nanti setelah kita pasangkan ring. Kalian bisa simak di video ini di akhir video. Jadi kakinya aman saja, tidak sampai mengangkat kaki. Nah, memang ada berbagai cara sobat kicauannya dalam memasangkan ring, tetapi cara yang paling benar ya menurut kami seperti ini. Jadi kita masangkan ring tidak perlu terburu-buru, apalagi di trotolan lolo induk, bukan lolo tangan ya. Kalau lolo tangan gampang masang ringnya sobat kicauannya, selain mereka jinak ya kakinya juga. Kalau kita pasang ring tidak mesti di usia seperti ini ya, kita bisa pasang ring itu ketika dia belajar nangkring kalau lolo tangan. Sedangkan lolo indukan biasanya kita kelewat sampai bisa kita panen itu usia 30-35, otomatis kita mau pasang ring kesulitan. Nah, caranya seperti ini, inilah solusinya dari kami, ilmu ini kita bagikan untuk kalian. Nah, akhirnya bisa masuk ring ini dengan sempurna tanpa melukai di bagian jari maupun di bagian kaki dan bisa mencengkram dengan baik. Kalian bisa lihat sendiri ya kan. Nah, ini namanya baru pas. Nah, kemudian soal ring ya, ukuran ring ini 4,2 sobat kicauannya. Jadi sengaja kita memilih ukuran yang benar-benar ngepres, jadi tidak ada nanti pelanggan kita yang nakal. Nah, kebanyakan kami mendengar ya tentang anakan murai batu kami, ketika dibeli itu langsung dilepas ringnya, diganti sama orang lain. Nah, ketika anakan murai batu itu juara di usia pastol, otomatis kami tidak mendapatkan kabarnya sobat kicauannya. Jadi ini membuat kami sedikit sakit hati. Nah, oleh karena itu kita memasangkan ring ini benar-benar sesuai ukuran dengan kakinya. Ketika usia 2 bulan, 3 bulan itu ring tidak bisa dilepaskan lagi oleh pelanggan-pelanggan yang nakal. Nah, oke, lanjut sobat kicauannya, ini tahap pengadukan ya pur. Jadi kalian bisa lihat ya, adukan pur kami hanya pakai leopard, kemudian gold coin hijau dan juga kroto. Rutin kita lakukan 1-3 hari, bahkan 1 minggu. Nah, kadang-kadang anakan murai batu ini cepat ngepur ya sobat kicauannya, bisa sampai 2 hari itu sudah mulai, hari ketiga itu sudah makan pur dia, walaupun pur halus. Nah, kadang-kadang juga bisa langsung pur kasar. Tetapi di sini sobat kicauannya, apabila dia terpantau makan pur kasar, kita tidak langsung membiarkan ya, langsung kita lepas langsung pur kasar, tidak. Karena pur kasar itu menurut kami agak sedikit keras, susah untuk dicerna untuk anakan murai batu, apalagi mereka itu angin-anginan untuk makan pur kasar pada saat belajar ngepur. Lebih baik kami tetap mencampurnya dengan pur leopard hijau ini sampai usia 2 bulan, bahkan 2 bulan lebih.
Nah itu yang benar Sobat Kicau Mania menurut kami, karena dia lebih banyak makan pur yang halus ketimbang kasar. Gak masalah, yang penting tetap ngepur. Nah nanti di usia 2 bulan ke atas baru dia mencicipi pur kasar ini, baru kita pur kasar total. Nah itu cara kami. Nah sementara untuk adukannya kalian bisa lihat di video ini, sangat sederhana. Kita siapkan kroto dan adukan pur 2 macam tadi. Seperti inilah Sobat Kicau Mania cara kami panen kemudian pasang ring ya. Kita panen setelah adiknya menetas lagi seperti yang kalian lihat ini, baru kita pasang ring, baru langsung kita adukan pur. Nah ini sudah kebiasaan kami Sobat Kicau Mania, jadi ini boleh saja kalian tiru kalau kalian merasa cocok dan nyaman. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.